yang terjadi di wilayah hukum Polsek Lanakan. Dasar yaitu laporan polisi nomor 23 Romawi 10 2022 Polsek Lanakan tanggal 15 Oktober 2022. Pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu pasal tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP. Pelapor atas nama Anis Nur Laili, usia 20 tahun, mahasiswa Desa Bukek, Kecamatan Lanakan, Kabupaten Pamekasan. Adapun tempat kejadian perkara yaitu di tempat parkir KP Kungku, Jalan Raya Panlegur, Desa Panlegur, Kecamatan Lanakan, Kabupaten Pamekasan. Kronologis dapat saya sampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di tempat parkir Cafe Kongko Jalan Raya Panglegur telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor M4033CI milik korban. Pada saat itu, ketika korban bersama dengan temannya hendak nongkrong, makan dan minum di Cafe Kongko. Selanjutnya, kendaraan milik korban diparkir di luar dengan posisi dikunci setir. Tidak selang berapa lama, korban ketika hendak pulang, tiba-tiba melihat kendaraan yang diparkir di halaman Cafe Kongko sudah tidak ada di tempat atau diambil orang yang tidak dikenal. Kemudian atas dasar informasi tersebut, Polsek Lanakan langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kemudian juga melihat rekaman CCTV yang ada di Cafe Kongko dan di jalur sekitar jalan raya sekitar tempat kejadian perkara. Kemudian atas dasar penyelidikan tersebut didapatlah petunjuk yang mengarah kepada seseorang yang diduga kuat sebagai pelakunya. Kemudian penyidik juga melaksanakan interogasi kepada saksi-saksi. Selanjutnya unit reskrim Polsek Lanakan dipimpin oleh Kapolsek Lanakan saya sendiri AKP Ahmad Subriadi SHH berhasil mengamankan pelakunya. Jadi hari Sabtu kejadiannya, hari Minggu berhasil mengungkap pelaku dari tindak pidana kejadian tersebut. Adapun tersangka atas nama Sandi Armanda bin Moh Chandra, inisial SA, usia 23 tahun, pekerjaan wirasasta, alamat Desa Murtaji, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Dari tersangka, kami dapat barang bukti yang pertama yaitu adalah satu unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih biru dengan nopol M4033JI dengan noka MH1JFP126GK414713 nosin JFP1E24065527 atas nama Budin. Kemudian barang bukti yang kedua adalah satu buah jaket yang ada tutup kepalanya warna gelap merek Quick Silver. Ini adalah jaket yang digunakan oleh